I found a love. Yos gang, welcome to my channel. Okay, balik lagi di channel Dozy Hallucination. Kali ini kita mau bubar. Jadi hari ini kita bubar bareng sama Only Band ya. Yep. Band lama waktu masih muda. So bentar lagi kita mau ke atas. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, karena dengan klik tombol subscribe teman-teman tidak akan ketinggalan kita update apa setiap minggunya atau setiap bulannya. Dan okay, jangan lupa lonceng. Ya siap. Oke, langsung aja kita ke atas nemenin teman-teman semuanya. Yuk. Hazen ya, tapi anak-anak tidak ada satupun. Karet. Ada nak? Apa nak? Hah? Minta gula lagi. Jadi gengs, kita minum ini kita es pahit. Apa? Takjil. Hah? Takjil. Gimana cara makan ini? Ini? Ya. Yang kecil. Oh. Ternyata geng. Ini bubur apa namanya nih? Biyun. Bubur kan biyun. Ini bukan apa namanya nih? Bubur hitam. Bubur hitam. Mantap. Jadi yang lain pada ngaret, kita makan dulu. Oke, Mia. Pas sekali lagi mau gas pada datang. Woi, cah lo. Aduh keras. Ko siapa? Uco. Iko bebek. 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 Lala duduk, duduk langsung, duduk langsung. Agak kurim aku. Iya, Bang. Alhamdulillah. Riko agak kurus, geng. Thank you.
geng, kita sudah siap berbuka bareng dengan Only Band. So, sudah lama gak ketemu. Kita mau interview satu-satu dari personelnya Only Band. Kita dari basis dulu, basis. Siapa datang? Ini basis pertama Only Band. Kegiatannya apa gini, Bang? Kegiatan sekarang cuma jaga apa? Buka usaha konten. Terus usaha lain enggak ada? Enggak ada. Nikah kapan nikah? Nikah. Wes, kayaknya duluan Bang Dozi lah kayaknya. Siap. Okay. Domisili kerja di mana nih? Di Cincin. Cincin. Iya, Cincin. Cincin ya. Di Padang Pariaman. Oke. Lanjut ya. Drummer Only Band. Ko, apa kerjaan sekarang ko? Oke. Perkenalan dulu lah ko. Gua Rico, drummernya Only. Kerja sekarang? Kerjaan sekarang grosir mobil bekas. Siap di? Di Padang untuk minimarket. Bisa mobil cash dan kredit ya? Bisa. Nah, nanti kalau teman-teman mau cash atau kredit bisa hubungi Rico. Oke, siap lanjut ya. Oke. Vokalis. Kita vokalis Pamale. Siapa tuh? Iki. Oh, Iki. Ini aku Suci lagi Cua. Hai, lagi demam. Artis. Artis Minang. Lagi demam. Mau apa? Aduh. Balai lantainya deh, balai, guys. Jadi sekarang kegiatan Uci apa Jaci? Nyokawalaki. Kegiatannya sibuk dengan urusan duniawi. Iya. Jadi kalau Uci ditanya nggak akan jelas. Jadi yeah. So. Saya lagi ngurus perusahaan saya yang dua buah di Jakarta. Iya. Sama yang satu buah di Padang. Oleh. Saya lagi sibuk sama institut musik Indonesia. Yes. Bersama dengan kami. Iya, lagi nyari-nyari. Tapi dengar-dengar Uci ada bisnis baru di Jakarta. Iya. Apa tuh? Konveksi gamis, nanti konveksi bencong dong. Udah ngawur. Oke. Makasih ya, Kak, udah mengundang. Iya, udah kami. Panjol. Apa? Oke, jadi itu tadi personal dari Only Band. Dan yang lainnya itu teman-teman dari Only Band, oke? Okay? Ayo geng, go geng, kita main band bareng lagi geng. Le masuk kok geng sado geng. Masuk. Tantangnya nak kali. Wah penuh. Bisa. 600. Tunggu lu 630 kilo. Ada jalan. 630 kilo, bari awak sih lah barak kok. 2, 3. Apa barak? 6, 7. Nah kapasitas lah 70. 8 kali 6 kapasitas. 8 kali 6 kok, capek dibu. Agak berdesakan guys, tapi cahayanya mantap sih kok guys. Siapa taunya, ini per kamar. Kalau foto terus swag, ajak sih kamu. Coba lo. So kita sekarang lanjut ke acara selanjutnya. Terima kasih bang ya. Kita ke studio. Ke studio apa kok? Studio apa dan badan? Studio apa namanya? Yeah. 3AM guys. Oke, kita lanjut ke studio. Oke. Kamu mak kok ae. Guys.
Yo bos. Yuk kita nyampe di studio. Guys, Ci, bangun Ci. Guys, bangun. Bangun. Ikut. Capek lah. Ikutlah. Woi. Ci. Kaci. Guys. Malu wak di kamera bagi kau guys, hilang cawak. Artis guys. Oh, artis harus minta wah. Tamam. Sakit guys. Yuk kita ke studio langsung. Masuk di kiri, Bang. Thank you.
Oke geng, sekian dulu jalan-jalan Only hari ini. Adon. Oke. Sekian dulu kita. Ada channel lain? Ada channel Adon? Channel ada. Doni Sepriuni. Ah, subscribe channel. Subscribe. Oke, sekian dulu dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa kembali di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.